That's what we're getting. PP PAN, Partai Amanat Nasional, serta rombongan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mengenai keterlambatan, yang saya hormati untuk DPD PAN Kabupaten Pemalang dan yang saya hormati PDM Muhammadiyah Kabupaten Pemalang serta jajaran semuanya serta panon dan organisasi saya yang saya hormati dan saya berkenan. Pertama dan paling utama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkah rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa membacakan bersilaturahim pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat diberkahi wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kami secara pribadi menyampaikan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Zulkifli Hasan serta rombongan yang sudah hadir di Pendopo Kabupaten Pemalang tempat di Pemalang. Dan ini mohon maaf kami juga bersama sekretaris daerah dan juga OPD terkait cuma karena keterbatasan tempat berada di sebelah di Ruang Jati dan kami ingin menyampaikan beberapa hal diantaranya ya ucapan terima kasih yang tadi juga telah disampaikan kepada kami atas dukungan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pemalang yang disampaikan oleh DPD PAN dan PDM Muhammadiyah Pemalang. Perlu kami sampaikan bahwa visi Kabupaten Pemalang adalah Pemalang aman, adil, makmur, agamis dan ngangani. Ya. Berarti apa Bapak sekalian? Agamis berarti apa kita mengakomodir semua kegiatan keagamaan dan juga supaya kegiatan keagamaan juga berjalan dengan baik, lancar di Kabupaten Pemalang dan tercipta kerukunan di antara sesama umat dan antar umat beragama. Untuk itu saya yakin kami insya Allah sinergi dan sejalan dengan Muhammadiyah maupun dengan DPD PAN. Dan beberapa program unggulan kami adalah DEDI, Desa Wisata, DEDI, Desa Digital, dan DESI, Desa Sinergi, dan satu lagi adalah POIN, Kota Industri. Ya. Ya, program-program kami dan juga visi akan tercapai apabila mendapat dukungan dan juga partisipasi dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang termasuk warga Muhammadiyah dan juga warga PAN. Dan perlu kami sampaikan bahwa kami di OPD dan di birokrasi pemerintah daerah telah membuat sebuah komitmen diantaranya yang pertama adalah bahwa rekan kerja dan masyarakat Pemalang adalah keluarga saya. Sehingga apa setiap OPD menganggap rekan kerja adalah keluarga dan juga warga masyarakat adalah keluarga. Sehingga harapan kami dengan adanya komitmen ini akan muncul rasa kekeluargaan, rasa saling memiliki, sehingga akan saling membantu, mendukung untuk mencapai apa yang menjadi visi Kabupaten Pemalang, membangun Kabupaten Pemalang lebih baik, lebih maju lagi. Dan sebagaimana kami sampaikan tadi, beberapa kami dalam hari Hari Jadi Kabupaten Pemalang temanya adalah peduli dan bangga Pemalang. Dan beberapa hal sudah kami lakukan dan termasuk beberapa hari ini saya juga mulai membudayakan sarung goyor saya pakai seperti ini sehingga ini
akan menimbulkan rasa memiliki Jordan Pemalang. Kita tahu ini merupakan salah satu produk Pemalang yang selama ini sudah luar biasa, sudah diekspor, mungkin sudah apa terkirim ke seluruh dunia, seluruh negara. Dan tetapi kami masih melihat pemakaian di daerah sendiri ataupun rasa apa memilikinya masih terbatas. Untuk itu saya memulai dari saya sendiri memakai kain ini, ya syarat walaupun saya tidak menyampaikan untuk mewajibkan dan mengharuskan memakai ini, saya kira nanti OPD dan warga masyarakat akan mengerti sendiri bahwa ayo kita sama-sama memulai merasa memiliki apa yang menjadi program-program yang ada di Pemalang. Karena ini muncul karena berawal dari keprihatinan. Banyak program Pemalang yang keluar dari Pemalang tidak membawa nama Pemalang. Di antaranya Pemalang punya mangga istana. Dan apa kenapa disebut mangga istana? Karena dulu kontes di Istana Negara menjadi juara yang terbaik terenak. Tapi apa produk ini keluar dari Pemalang, biasanya labelnya tidak ada tulisan Pemalang. Tapi alhamdulillah sekarang pun mulai ada yang mulai kardusnya di label Pemalang. Ini apa sebuah perkembangan yang sangat luar biasa dan termasuk nanas pandu Pemalang ini juga kita sedang usahakan daftarkan indikasi geografis IG nanas pandu Pemalang. Dan apa ini pun informasi yang kami terima sebelah apa kabupaten sebelah sempat memproduksi dan membuat kemasan yang lebih bagus, lebih baik, sehingga Pemalang apa yang sekarang ini tulisannya di mana-mana, tapi produknya ya apa adanya dengan grobot, dengan ini dijajar di pinggir-pinggir. Kemudian termasuk sabu gagah pun berawal dari Pemalang. Produksi ini di Pemalang, tapi sekarang juga udah sudah. Dan untuk konveksi termasuk jeans, ini informasi yang kami terima. Walaupun kecamatannya Ulu Jami, desanya kecamatan Ulu Jami, mereka tertulisnya untuk surat penyurat dan pengiriman aja kabupatennya masih Pekalongan. Karena sudah terbiasa, nah ini apa? Jadi dan tetapi untuk administrasi pengiriman nyatanya masuk tetap terjadi berjalan ya. Termasuk beberapa produk yang ingin apa saya munculkan di saya sendiri, adanya name tag yang berbeda ya. Mungkin ini bentuknya kepiting dengan mahkota nanas. Ini melambangkan kepiting Pantura dan nanasnya ada di punggung di selatan. Ya ini mudah-mudahan bisa mewakili apa Pemalang dan mungkin di kalau kita ada pertemuan di tempat lain baik itu di provinsi maupun di pusat, kalau lihat tempatnya bentuknya seperti ini udah langsung wow Pemalang ini. Oh. Ya, ini harapan kami dan harapan kami apa bisa mewujudkan Pemalang lebih baik lagi sesuai dengan visi Kabupaten Pemalang yaitu Pemalang aman, adil, makmur, agamis dan kami. Memang ini apa berawal dari nama pasangan kami Bupati dan Bupati Agung Mansur. Oh. Ya, waktu apa berkada dulu kita jargonnya adalah Pemalang aman dan ini menjadi visi Pemalang aman, tetapi kepanjangannya adil, makmur, agamis dan ngangeni. Dan ngangeni ini saya kira apa di kabupaten kota lain tidak ada, hanya ada di Kabupaten Pemalang. Dan termasuk untuk apa menimbulkan rasa kangen lebih jauh lagi nanti khususnya untuk Pak Sukirnya sebagai ketumpan, saya nanti yang bakar sate, saya sendiri yang bakar sate.
beberapa kegiatan yang kemarin apa sekarang lakukan dalam rangka jadi termasuk ada lomba memasak untuk kepala OPD. Ya, waktu itu ada lomba masak nasi goreng dan kepala OPD masak nasi goreng. Tapi karena saya tidak boleh masak nasi goreng, saya masaknya bandeng, ikan bandeng, goreng bandeng, tapi tanpa presto, duri kecilnya hilang. Tanpa duri kecil, sehingga akan nyaman untuk dimakan. Nah, ini nanti setelah apa yang kita salah sehat untuk dirinya ya, kalau salah sehat, karena pertama di belakang, saya akan bakar sate dan bakar udang panama. Nanti untuk contoh bandingkan dengan tempat lain, ya, apa mungkin coba makanan ini, sate maupun udang bakarnya monggo. Kami berani tani dan benar-benar ini menjadi nama juga andalan alam. Saya kira ini dari kami. Ini Profesor Ian Mungiki. Ini depan DPR Komisi 10 makan rektor. Ini saya pinjam dulu dari Jawa Timur. Jadi Ketua Panjau Tengah dulu Ketua Panjau Tengah dipimpin diwakafkan oleh Pak Kader dan yang seperti Pak Asyar Bendahara Pimpin Masyarakat diwakafkan sahabat saya sahabat teman tahun 1997 orang yang sangat sederhana tapi di malam. Bupatinya masih muda, Mas Agung, tapi visioner ya. Saya meyakini akan Pemalang akan jauh lebih maju, lebih makmur di bawah pimpinan Mas Agung ini. Muda tapi visioner, rendah hati bupatinya. Dan ini apa? Ini ada khas Pemalang. Khas Pemalang ini. Yaitu sarung goyor. Ini yang sering dipakai ini. Ya. Saya tadi kaget seperti Melayu gitu. Saya tanya tadi, rupanya ini namanya sarung goyor gitu. Dan ini ada buku buat karangan saya. Oh, hidup bahagia jangan ditunda. Nah, ini. Hidup bahagia jangan ditunda. Pahami, jalani, syukuri dan nikmati. Wah, luar biasa Mas Agung ini. Saya alhamdulillah bisa kenalan hari ini. Hasanah tersendiri, Pak. Dan ini dari motivasi, Pak. Baik, motivasi masyarakat khususnya masyarakat Pemalang. Baik. Ikuti terus selama ada di Pemalang. Sekarang enggak pakai berita, Pak. Pakainya gini. Diusung oleh PAN. Cukup, Pak. Oh. Ya. Ya. Dan juga ada satu. Oh. Iya. Ini yang punya purpose tuh.